hari ini paradigma berpikir kita harus berubah. Kita harus hidup dengan COVID hari ini. Pilihannya adalah kita akan mengambil jalur tegas PSBB, artinya semua di rumah, kerumunan nggak boleh, sepi, ekonomi terpuruk. Kita mengambil itu, atau kita ngambil cara lain seperti Kota Semarang Raya, yang kemudian dibuat aturan, atau seperti Banyumas yang dibuat perda, sehingga dilakukan tindakan yang lebih keras, sehingga nuansa PSBB-nya berjalan tanpa harus dengan PSBB. Artinya apa? Kalau kemudian semua orang ketakutan hari ini semua perusahaan pada bangkrut, PHK, dirumahkan, coba sekarang kita bikin perilaku sosial ekonomi baru. Apa itu? Move on. Ayo sekarang kita hidup dengan COVID ini. Maka kita tetap harus survive. Sedangkan dari pemerintah daerah menggunakan jalan patah-patah ini untuk pedagang itu biar tidak berjimitan. Dimulai pedagang itu boleh memakai jalan raya jam 00 sampai jam 6.00 pagi. Karena termasuk ini aset jalan. Nah, setelah pedagang ini masih, dagangannya masih bisa untuk menempati kios-kios, lapak-lapak yang ada di lantai 2. Alhamdulillah saya mantau dari hari pertama sampai 2 hari ini, itu pedagang maupun pembeli itu tidak ada berdipit-dipitan atau kuyuk-kuyukan di situlah istilahnya gitu. Ya saya sebagai wakil dari paguyuban, dari wakil pedagang, memang kebijakan dari pemerintah daerah saya sangat setuju untuk menghindari penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Kami setiap hari dari paguyuban sudah menginformasikan seluruh pedagang supaya untuk diwajibkan membawa masker baik pedagang maupun pengunjung. Karena ada himbauan dari Bapak Gubernur mulai tanggal 27 kemarin itu harus diwajibkan dengan bawa apa itu masker.